Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Mak Jah. Hari ini Mak Jah nak masak menu yang simple juga. Menu kampungan. Ini memang menu menjimatkan, menu murahan, tapi untuk penggemar makanan kampung. Lauk-lauk kampung, kalau orang tak suka makanan kampung, mungkin kurang sedap lah pada tekak ya. Ini Mak Jah nak masak gulai pisang muda ataupun masak lemak kuning pisang muda. Ini Mak Jah buang kulit dia. Dan kemudian Mak Jah nak rendamkan dengan air garam supaya hilang getah-getah dia ni, buang rasa pahit-pahit ke apa. Kemudian Mak Jah nak celur sekejap. Ni. Masak pekat-pekat sedap. Dilawankan dengan ikan masin goreng. Sedap, mantap. Okey. Dia orang, yang ni pun dia ambil. Sebab ni sedap ni, kalau kita masak, campurkan sekali, memang sedap. Kita potong potong dua. Macam-macam cara ada orang belah tengah, tapi Mak Jah potong macam ni. Okay, mari kita tengok bahan-bahan untuk buat gulai kuning pisang cara Mak Jah. Kita cuma perlukan ikan bilis. Yang ni semua Mak Jah nak blender. Kunyit hidup, cili api, ikutlah pedas mana. Kalau tak pedas sangat pun tak apa, kita boleh makan dengan sambal belacan. Ikan bilis dan juga bawang. Itu saja kita nak blender semua ni. Then ada santan serta pisang yang sudah Mak Jah rebus Rebus atau celur pisang ni. Yang sudah Mak Jah rebus atau celur. Okay. Kita blender dulu bahan-bahan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan ni. Separuh Mak Jah blender ikan bilis. Separuh lagi Mak Jah nak masukkan dalam kuah. Nak masukkan begitu saja. Makanan menu yang sangat mudah ya. Lauk kampungan banget. Masukkan bahan yang dikisar tadi.
masak.